Jumpa lagi dengan saya di Origamiku. Hari ini saya akan mengajarkan cara membuat origami angsa mudah untuk pemula. Seperti ini. Tuh, bagus ya. Kita mulai. Oke, kita siapkan kertas origami kita. Nah, kita lipat diagonal. Seperti ini. Kita press. Kita pastikan sama. Setelah itu kita balik, kita lipat arah diagonal balik. Kita press. Kita pastikan sama. Setelah itu kita balik ya. Maaf gak dibalik begini. Nah, udah. Kita lipat seperti ini. Nah, kita juga lipat seperti ini. Nah, sudah ya. Nah, kalau sudah, yang atas kita temuin sini. Nah, kalau warnanya gelap origaminya, nah kita buka aja. Nah, taruh sini. Nah, dilipat begini. Pas ya di sininya. Nah, ini kalau ini diginiin aja tuh, ketahuan kan di sini. Nah, seperti itu. Sudah dirapikan dulu. Nah, kalau sudah kita miringkan, kita lipat. Nah, seperti ini. Sudah ya. Kalau sudah kita naikkan ininya pelan-pelan. Nah, naikkan. Nah, seperti ini sudah ya. Biasanya agak lurus atau agak miring sedikit juga oke. Nah, sudah itu kita buka, kita tekuk ininya. Nah, seperti ini. Kita tekuk ya. Nah, gitu. Habis itu kita naikkan pelan-pelan ke atas. Nah, kalau dari tekuk dinaikkan pelan-pelan ke atas. Nah, jadi ya moncongnya ya. Moncongnya mau tajam, seperti ini. Habis itu kita kasih mata. Nah, tuh, wah, sudah jadi deh angsanya. Mudah ya. Nah, kita buka. Ininya kita lebarkan. Tuh. Kita lebarkan. Nah, tuh kita lebar, majuin tuh ininya begini. Dipegang terus dimaju-majuin gitu. Tuh. Nah, lurusin lagi tapi habis itu. Nah, sudah dikembangkan sayapnya. Tuh, dikembangin gini tuh. Tuh, dikembangin. Nah, sudah jadi deh angsanya. Mudah ya. Ah, angsanya bisa berwarna-warni. Seperti ini. Wah, bagus sekali. Nah, inilah cara membuat origami angsa mudah untuk pemula. Selamat mencoba di Origamiku.